Salam jumpa kembali dengan channel Branding IT. Videonya isinya daging semua, bro. Rencana pembangunan jalur rel kereta cepat yang diperpanjang dari Jakarta-Bandung hingga ke Surabaya beberapa bulan terakhir terus mengemuka. Hal ini didorong oleh penilaian pemerintah bahwa pembangunan rel kereta cepat dan kereta cepat Jakarta-Bandung dinilai sukses ya, meskipun biayanya sangat tinggi. Dan hingga April tahun 2024, setelah beroperasi kurang lebih 6 hingga 8 bulan, jumlah penumpang KCJB atau kereta cepat WUS telah mencapai 2 juta lebih. Sementara itu di benua lain yaitu mega proyek Afrika dan Eropa, kereta cepat akan dibangun dan akan menghubungkan dua benua melalui kereta cepat bawah laut dalam beberapa tahun ke depan. Mengutip New Africa dan CN Traveler, andai proyek ini terwujud maka traveler dapat naik kereta api dari Spanyol ke Maroko. Perjalanan yang akan menjadi efisien dan berkelanjutan antara Eropa dan Afrika itu bisa ditempuh dalam waktu kurang dari 6 jam. Proyek terowongan kereta api bersejarah itu sedang dipertimbangkan oleh Kementerian Transportasi kedua negara. Jalur kereta api pertama antara kedua benua dapat menjadi kenyataan hanya dalam beberapa tahun. Proyek ini sebetulnya pernah diusahakan untuk menghubungkan Eropa Selatan ke Afrika Utara pertama kali pada tahun 1979. Namun proyek ini memiliki faktor biaya dan risiko yang besar serta tidak menemukan momentum. Ternyata saat ini momentumnya adalah Piala Dunia 2030. Perhelatan akbar ini akan berlangsung di Portugal, Spanyol, dan Maroko. Oleh karena itu, Perusahaan Nasional Maroko untuk Studi Shelat atau SNED mengumumkan penelitian awal mengenai kelayakan proyek tersebut termasuk biaya konstruksi dan logistik pada bulan April 2024. Terowongan kereta api ini akan sangat membantu transportasi antara Spanyol dan Maroko sehingga memungkinkan penduduk untuk naik kereta api di Madrid dan tiba di Casablanca dalam waktu sekitar 5,5 jam. Saat ini dibutuhkan waktu lebih dari 12 jam untuk mencapai kedua kota tersebut dengan menggunakan mobil dan kapal feri. Penerbangan memakan waktu sekitar 2 jam. Ada juga kemungkinan proyek kereta api baru ini akan terhubung dengan rute kereta api yang sudah ada di kedua negara, sehingga penumpang dapat melanjutkan perjalanan ke benua lain di luar kedua kota tersebut. Selama setahun terakhir, Spanyol dan Maroko telah terlibat dalam pembicaraan tingkat tinggi untuk menghidupkan kembali proyek tersebut. Menteri Transportasi dari kedua negara mengadakan beberapa pertemuan sejak musim semi tahun 2023. Oleh karena itu, kami memulai tahap baru dalam peluncuran kembali Fixed Line Project yang melalui Selat Gibraltar yang kami mulai pada tahun 1981, kata Menteri Transportasi, Mobilitas, dan Agenda Perkotaan Spanyol Raquel Sanchez pada bulan April 2023. Tahun lalu, Spanyol mengalokasikan 2,3 juta euro untuk meluncurkan studi kelayakan proyek terowongan tersebut. Kereta api yang diusulkan akan menghubungkan kota Punta Paloma, Spanyol ke Malabata, Maroko, dekat Tangier dengan terowongan bawah laut. Menurut The Spanish Society for Fixed Communication Studies Across of Strait of Gibraltar atau SECREXA. Total jarak jalur kereta api antara kedua stasiun akan memiliki panjang 42 km dengan sekitar 27 km jalur yang melintasi terowongan bawah laut. Pada kedalaman terendahnya, terowongan ini akan berada sekitar 472 meter di bawah permukaan laut.
Demikian rencana yang ada di situs Sekeksa. Jalur kereta ini dapat mengangkut hingga 12,8 juta penumpang setiap tahunnya. Total biaya proyek ini masih belum diketahui. Namun perkiraan yang dilaporkan mencapai sekitar 7,5 miliar dolar Amerika Serikat. Ini bukan pertama kalinya Spanyol dan Maroko meneliti apakah sistem terowongan bawah laut dapat diwujudkan. Kedua negara ini juga meluncurkan studi kelayakan pada tahun 1981, namun kehilangan momentum. Membangun jalur kereta cepat bentuk terowongan atau bawah laut bukanlah proyek yang mudah. Indonesia membangun jaringan kereta api kereta cepat Jakarta-Bandung membutuhkan waktu sekitar 8 tahun. Sementara negara Maroko dengan Spanyol hanya memiliki waktu bersih 5 tahun atau 6 tahun kurang. Setali tiga uang yang terjadi di Indonesia ketika pemerintah merencanakan untuk memperpanjang jalur kereta cepat WUS dari Jakarta-Bandung hingga ke Surabaya. Keduanya memiliki misi ataupun ambisi untuk menyelesaikan kereta cepat hingga beberapa kota. Menurut admin, momentum dari negara Spanyol dan Maroko lebih kuat dibandingkan dengan momentum pembangunan kereta cepat atau bus Jakarta-Bandung-Surabaya. Namun demikian, Kementerian Perhubungan telah mengusulkan kepada pemerintah agar proyek kereta cepat Bandung-Surabaya menjadi proyek strategis nasional. Tuan rumah Piala Dunia tahun 2030, tiga negara termasuk Maroko dan Spanyol ini telah mendorong pemerintah untuk segera mewujudkan kereta cepat bawah laut. Kedua pemerintah juga yakin bahwa proyek ini akan meningkatkan arus barang dan orang serta dapat meningkatkan kerjasama lebih luas di berbagai bidang ke seluruh Eropa dan Afrika. Maroko dan Spanyol tentu telah memiliki jaringan kereta cepat, namun kecepatannya adalah 320 km per jam, berbeda dengan WUS yang mampu lari dengan kecepatan 380 km per jam. Sepertinya proyek kereta cepat bawah tanah ini akan berbarengan dengan proyek jalan atau jembatan terowongan bawah laut di kawasan IKN. Sementara itu untuk proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya, feasibility studinya dipastikan tidak selesai tahun ini dan juga dipastikan tidak mungkin dimulai tahun ini. Spanyol dan Maroko nampaknya sangat serius untuk mewujudkan proyek ini. Sementara Indonesia, pada tanggal 22 Mei 2024, Kementerian Perhubungan telah meminta kepada pemerintah, khususnya pemerintahan baru Prabowo Gibran, untuk melanjutkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung-Surabaya. Mari kita saksikan bersama antara proyek kereta cepat bawah laut atau terowongan yang menghubungkan Maroko dan Spanyol, apakah akan terbangun lebih dahulu, ataukah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung-Surabaya? Karena kedua proyek ini rasanya akan berbarengan dan menghubungkan kota-kota besar penting di kedua negara tersebut.